Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hi, Bing. Hello, Charlie. Bubu, Bubu. Hi, Bing. Hello, Pendo. Oh. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa-apa. Wee, kepala telur. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing membuat kepala telur hari ini. Okey, kamu semua. Siapa sedia untuk membuat sesuatu yang istimewa? Saya. Ini apa, Ama? Oh, ni kepala telur. Saya nak satu. Saya pun. Dan saya. Kamu semua akan buat satu. Oh, ini rumput ke? Bukan, Pendo. Ia dipanggil selada. Oh. Kamu boleh makannya. Oh, Flop potong rambut kepala telur. Ia lazat. Cubalah. Enak. Saya suka. Saya pun suka. Ya, Pendo. Oh, baik semua. Untuk sediakannya, pertama, kamu perlu lukiskan wajah pada telur. Oh, okay. Tu nampak cantik. Saya nak buat yang nampak gembira. Ia dipanggil Eggy. Saya namakan awak Shelly. Saya punya raksasa. Ia dipanggil Ra. Saya punya nama Sula. Sebab rupanya sama seperti saya. Kenapa Eggy belum ada rambut, Flop? Ia akan tumbuh bila kamu tanam benihnya, Bing. Oh. Ini dia. Pebola kapas basah untuk dimasukkan ke dalam kepala telur. Oh. Masuk dalam. Masuk ke dalam. Okey. Sedia untuk tumbuhkan rambut? Hulurkan tangan kamu. Tapi itu benih. Betul, Sula. Dan ia perlu dimasukkan dalam telur. Ya, banyak benda benih kecil ni perlu buat. Ia mengambil masa untuk tumbuh menjadi rambut Eggy. Masuk ke dalam benih. Oops, awak akan tumbuh rambut yang cantik. Ia tidak tumbuh, Ama. Ia takkan terus tumbuh, Bing. Ia mengambil seminggu untuk kepala telur kamu tumbuh rambut sepanjang kepala telur saya. Seminggu berapa lama? Tidur sebanyak 7 kali. 7? Tapi itu sangat lama, Ama. Ya, ia perlukan 2 benda untuk bantunya tumbuh. Banyak cahaya dan juga air. Jadi, kita perlu letaknya di sini, di tepi tingkap dan siramnya setiap hari. Saya tak nak tunggu 7 hari. Jadi, kamu akan nampak perbezaan selepas tidur sehari, Bing. Oh. Okey, pembuat kepala telur. Sekarang waktu bermain. Yeay! Oh, sekarang waktu bermain. Saya tahu. Kamu tak apa-apa, Bing? Saya sedang tidur supaya rambut Eggy akan tumbuh. Jom kita tengok. Eggy! Oh. Kamu perlu tunggu rambutnya tumbuh, Bing. Tapi saya dah tidur sekali. Oh, Bing. Saya tahu susah menunggu. Tapi kamu perlu tidur dengan betul di rumah. Ama, boleh saya pergi keluar tak? Idea yang bagus. Mari, Bing. Nak satu cawan teh? Ama dan Flop? Boleh juga. Ya, pasti nak. Ikut saya, Eggy. Di luar ada banyak cahaya. Wow! Oh, Eggy. Saya siram air untuk awak. Apa awak buat, Bing? Ama cakap, Eggy perlukan banyak air untuk menumbuh rambutnya. Jadi, saya akan buatnya tumbuh. Oh. Air sedang datang, Eggy. Oh, tidak. Eggy. Tidak. Oh. Eggy tak apa-apa. Oh, tidak. Oh, tidak. Bing pecahkan telur dia. Macam mana ia terjadi? Saya nak buat rambut Eggy tumbuh dengan cepat. Kesian, Eggy. Saya siram banyak air menggunakan hos. Oh, mungkin kamu siram terlalu banyak air, Bing. Ya.
Boleh kita baikinya? Oh, maafkan saya, Bing. Hmm. Ia dah pecah terlalu teruk. Oh. Egi pecah, tapi benihnya tidak. Boleh Bing buat yang baru, Ama? Kamu nak buat yang baru, Bing? Ya, Ama. Okey. Yeah! Mari, Bing. Ini dia. Saya tiada kulit telur. Kamu boleh guna yang ini, Bing. Oh. Kamu boleh lukis di bahagian belakangnya. Ya. Tengok, Flop. Ini Eggy. Ah. Hello, Eggy. Ini benihnya Eggy. Kamu nak letak Eggy bersama kepala telur yang lain, tak? Ya. Ikut saya. Duduk di sini, Eggy. Dengan rakan-rakan awak. Itu apa, Ama? Baik, kita lihat. Ini carta untuk tunjuk berapa hari untuk rambut kepala telur akan tumbuh. Oh! Kamu boleh warnakan satu telur setiap hari. Ya! Warnakan gambar pertama, Bing. Ini dia. Jumpa awak esok, Eggy. Bagus untuk kamu, Bing. Saya buat kepala telur bernama Eggy. Tapi saya tak nak tunggu sehingga 7 hari. Supaya dia tumbuh rambut hijau. Jadi saya siram Eggy terlalu banyak air menggunakan hos. Dan dia pecah dengan teruk. Dan saya tak nak itu berlaku. Tapi saya buat Eggy yang baru. Dan kali ini saya tunggu sehingga 7 hari. Sehingga dia ada rambut. Perlu menunggu adalah gaya Bing. Tengok rambut dia.